Halo teman-teman, halo 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 semuanya, selamat malam. Selamat malam untuk kalian semua yang lagi nonton. Gue akan menyapa kalian yang lagi nonton di rumah. Welcome to the stream. Buat kalian yang mungkin baru pertama kali nonton, buat yang pertama kali tahu gue, buat yang pertama kali baru subscribe, welcome to my stream. Perkenalkan, nama gue adalah Christopher Revin. Dan hari ini kita akan live streaming sesi yang cukup spesial, karena meskipun ini sebenarnya adalah live streaming kolaborasi, kerjasama, tapi gue sangat senang dengan kerjasama yang kali ini karena gue ikut mensupport developer lokal, teman-teman ya. Jadi game yang akan kita mainkan selama 1 jam ke depan ini adalah game buatan hasil karya anak bangsa. Jadi hasil buatan orang Indonesia, teman-teman. Oke? Ini benar-benar pure buatan dari studio game Indonesia, dan nama gamenya kan bisa lihat di judul dan juga di thumbnail, yaitu Samudra. Oke? Ini benar-benar pure buatan developer Indonesia nih. Jadi yuk kita sama-sama lihat bareng gamenya kayak gimana. Gue udah lihat sebenarnya cuplikan-cuplikannya dari Steam page-nya. Kalian bisa cek tuh di pin chat ataupun di deskripsi paling atas ada link ke Steam page dari Samudra. Jadi kalian bisa cek. Kalau kalian mau beli juga boleh, silakan banget, ya kan? Mau mensupport murah kok, cuma lagi diskon 25% tuh, 63.000. Dan ini harus gue akuin, artnya juga bagus ini. Kalau kalian suka game-game kayak Little Nightmares, Limbo, Inside, atau yang sejenis itu, kalian pasti suka game ini. Oke? Okay? Ya, jadi buat yang nanya ini developer Indonya siapa, nama developernya dan sekaligus publishernya juga adalah Khayalan Arts. Khayalan Arts ini dulu sempat bikin game di tahun 2019. Ini kan game terbarunya nih, baru rilis literally hari ini, baru rilis di 29 September gitu kan. Full rilisnya benar-benar hari ini langsung gua streamingin. Dulu dia sempat bikin game namanya tuh Incubo atau Nightmare lebih gampangnya. Mungkin dari kalian ada yang main game buatan Khayalan Arts Incubo, ada yang main gak di sini? Gua mau tahu aja dulu. Nah, jadi kita bakal cobain ya Samudra nih ya. Konsepnya bagaimana bang, game Samudra? Gua belum tahu sih konsep story-nya kayak gimana. Ntar kita cobain bareng-bareng biar kita sama-sama tahu. Incubo kayak pernah dengar. Iya, gua juga pernah dengar. Itu game dulu sempat gua tahu juga rilis gitu. Yang 2D, ya, yang 2D betul. Gabungan game Limbo, Incubo, sama Little Nightmare. Bisa jadi. Betul. Incubo yang ceritanya ngeloop. Kayaknya iya deh. Dia looping deh, kayaknya deh. Anyway. Ini bakal dipublish atau enggak? Jawabannya yes, bakal gua publish tentunya. Tidak mungkin tidak gua publish. Kalau ini kan streaming special, streaming khusus. Yang ada kuyang. Ah, oke. Okay. Anyway, gue mau kasih tahu aja sedikit informasi sebelum kita mulai main game. Jadi, game ini, profit dari game ini, itu juga nanti bakalan diarahkan ke gerakan peduli lingkungan, teman-teman ya. Jadi, dari pihak Khayalan Arts bekerja sama dengan aktivis-aktivis lokal untuk membantu menjaga lingkungan kita. Jadi ini good cause banget, gue harap kalian bisa ikut mensupport. Gua harap kalian bisa ikut ngebeli gamenya, karena profit dari game ini bakalan diarahkan itu buat lingkungan kita, guys. And you know that we need it. Dan ada orang-orang kayak mereka yang mau ngebantuin, ini sesuatu yang sangat mulia banget. Jadi mohon supportnya, kalian bisa support dengan cara membeli langsung gamenya dan kalian mainkan sendiri, karena gua cuma bakal mainin 1 jam ke depan aja, sisanya kalian bisa cobain sendiri. Atau kalau misalnya kalian mau juga kalian bisa like streaming ini, give a good and positive vibes in the chat. Nanti juga kalian bisa komen di videonya. Dan ya, yeah, kita support
game lokal. Oke, okay, let's go. Oke, okay, without further ado, we will play the game. So, let's go. Oh, ada yang nanya tadi, harga gamenya berapa? Harga gamenya itu adalah, sekarang lagi ada diskon 25%. Jadi harga gamenya sekarang adalah sekitar 62.999. Ya, 63.000 lah, biar simple. So, buy it if you have the money and you want to support. Kayak ini kalian win-win solution gak sih? Kalian beli gamenya murah, 63.000. Kalian bisa main gamenya. Kalian juga berkontribusi untuk memperbaiki lingkungan kita. Dan karena profit dari game ini akan diarahkan ke gerakan peduli lingkungan yang bekerja sama dengan aktivis lokal. Murah guys, di atas 100.000. Oke. Gue juga udah gak sabar. Mari kita mainkan langsung ya. Start. Ding 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 ding. Kayalan. Tada. Let's go. Kenapa ada sound bar tiba-tiba di bawah gue? Kita ini dulu deh. Set. Nah. Cakep. Oke. Okay. Siapa kayak ini? Biasa kalau awal gini tuh kayak main karakternya ya. A game by Hayalan Arts. Di sini kita bisa berteori nggak bang? Boleh, silakan. Ini gamenya benar-benar baru rilis kok. Oke. Wow, ini kayak kenapa gue melihat sampah-sampah botol plastik, gelas plastik, gitu ya? Ini gamenya ngambil latar belakang masalah yang Indonesia lagi alamin kah? Di lautan banyak sampah-sampah plastik. Ah iya bener nih. Tuh. Kayak banyak banget sampah-sampahnya di lautan yang kayak ya obviously ngebuat kita jadi tercemar. Kotor banget, parah men. Itu banyak banget sampah. Wow, lihat tuh kantong plastik. Kertas. Tas yang udah rusak. Masalah ibu kota mau tenggelam. Wah ini sih, tuh guys, kalian main game ini bukan cuma main game juga loh. It's kinda educating us as well, termasuk gua gitu. Bukan Indonesia doang bang, seluruh dunia. Ya tapi Indonesia cukup parah sih guys. Meskipun memang ini gak cuma ada di Indonesia, tapi as an Indonesian I have to admit, kita di Indonesia pun ini benar-benar polusi pencemaran itu ada banget. Matanya siapa tuh? What is that? Ah ya, ini I'm pretty sure ini karakter utama yang akan kita gerakin gitu. Oke, sebenarnya kita akan bermain gamenya sebentar lagi. Oke, kita sudah mencapai bawah dasar lautnya. Emang agak sedikit ngeblur. Ya, tapi emang artnya kayak gitu. Tuh. Tuh. Oh, kita bisa gerakin nih. Jadi ini konsepnya 2D. Bener-bener kalau misalnya kalian tahu Limbo, Inside, itu kayak gini nih konsepnya nih. Oke, jadi kita kayak pakai tank helmet gitu ya. Tuh, lihat tuh sampahnya ada sarung tangan dan kawan-kawan. Oh my god, I'm sad lah. Game-nya puzzle. I'm pretty sure ada puzzle-nya. Tapi bukan puzzle yang berat gitu loh. Bisa ada ini. Space. Oh, kita bajunya merah ternyata guys. Ikan. Woi. Buset, langsung dimakan gitu bos. Gak dikasih ampun. Oh, dimuntahin lagi. Karena gak enak kah? Waduh, padahal gue mau ngambil lenteranya. Prolog, a drop in the ocean. Okay. A drop in the ocean itu artinya adalah ini jalannya nggak bisa atas bawah teman-teman. Bener-bener cuma A sama D karena dia 2D platformer gitu. Bukan platformer, 2D lah pokoknya dua dimensi. Jadi kita coba bisa lurus terus. Nah, dia loading. Ya, artnya bagus. Terjatuh. Alright. Spasi. Puzzle.
apa nih? Ya, puzzle. And then what? What? Woo! Oh. Oh, ini bisa ditarik. Oke. Okay. Gimana ya? Oke. Okay. Set. Nah, cakep. Oh, itu dihancurin. Jadi kalau misalnya ada tanda emoticon puzzle, artinya emang harus ada yang kita solve di situ gitu ya. Wih! Wah, banyak banget masker tuh. Iya loh, kalau dipikir-pikir semenjak COVID di Indonesia juga kita jadi banyak banget sampah masker ya. Polusi, polusi. Ah, emang dampak polusi itu menyeramkan. Tuh lihat tuh. Ini punya deep meaning loh. What? What do you mean? What am I supposed to do, bro? Oh, bisa ke situ. Wow. I did not expect that at all. Okay. Banyak sampah-sampah kontainer juga nih. Gue gedein musiknya supaya kalian bisa dengar. Ya kalian bayangkan lah kalau jadi penghuninya. Penghuni laut. Sedih. Oke. Run. Karakternya kayak patah-patah gitu, enggak kok, smooth kok. Emang karakternya itu kayak semacam beda frame gitu loh. Kayak karakternya itu 30 fps tapi environment-nya itu 60 fps. Jadi kayak terkesan nge-lag tapi sebenarnya itu part of the style menurut gue ya. Part of the design. Wait, what? Kita butuh penerangan sepertinya. Oh, ke sana dulu. Oh, kita mesti ke arah ikannya dulu buat ngambil lenteranya baru bisa masuk ke situ daerah gelap. Gacha. Kayak stop motion, yep. Dan karena di dalam laut juga, ya benar. Benar, Chris. Kamu pintar. Can I get it? Punten. Oh, nyangkut dia, guys. Ikannya nyangkut gara-gara sampah plastik. Oh my god. Lihat, dia ketindi, cuy. Dia ketindi ikannya sama semua sampah apa kotak lah, kontainer lah. Wah. Toset. Relate banget sama keadaan sekarang, parah, cuy. Oh my god. Oke, sekarang kita udah punya lanternnya, kita bisa jalan ke tempat yang lebih gelap. Ada kayak semacam ada yang glow in the dark. Wow, apaan tuh? Kenapa gue malah masuk sini? Bentar, kalau sebelumnya ke sebelah sini. What is this? Halo? Apa nih? Ada cutscene. I like the art though. I like the art. Gak bisa ditolongin. Gak bisa lah guys. Kita aja kecil banget ini. Tolongin ikan segede gitu. Kita yang ada kegencet. Oke. Oh itu gunung volcano bawah laut ya. Samudra. Beuh. Ini kayak thumbnail gue ya. Kalau gue lihat-lihat ya. Cuma thumbnail gue lebih colorful aja ceritanya. Ini gamenya masih demo atau beta ya bang? Enggak, gamenya udah full release. Udah full release hari ini. That's why gue streamingin ini kan. Okay, so we're supposed to go there. But gue mau coba masuk lagi dulu teman-teman. Karena tadi berarti ada memang kita bisa masuk dulu. This is cool ya by the way. I like it. Kalau kayak merasa agak sedikit gelap. Karena memang gamenya sendiri vibesnya gelap. Jadi, ya. Memang begitu.
kita. Kita udah nggak bisa ke sana. Kita udah nggak bisa ke sana dong. Oke. Banyak sampah gitu ya, Bang. Oh, yang ini kelewat. Oke, okay, oke. Okay. My bad. What is this place? Let's check it. Matahari, ini ikan-ikan. Ada pesawat yang nyangkut di gunung. Ini orang-orang. Manusia-manusianya mulai kayak ngambil alih hewan-hewan laut gitu. Oke, okay. That's deep. Mulai ngebangun manusia-manusianya. Terus dari ngebangun itu mulai merusak mungkin. I don't know, what is this? Who made this? 1 out of 220 billion. Okay. Kita mendapatkan semacam secret collectibles-nya, I guess. Ini ceritanya kita disuruh menjelajahi perairan samudra gitu kah? Kayaknya sih. I think so. Karena jujur gue sendiri juga ini first time playing the game karena gamenya benar-benar baru rilis hari ini. Jadi kita sama-sama explore, cari tahu aja gamenya itu sebenarnya tentang apa. Tapi yang pasti gamenya itu punya deep meaning behind all of it, behind all of this. This is cool. The volcano underwater is cool. Gue sangat suka dengan konsep volcano bawah laut. Wow, wow. Apa nih? Mau meledak kah? Duar. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ya medikku desai. Run. Dempul run. Ah. Woo. Oke, untung gue spam spasi. Kalau itu Gunung Krakatau sih serem, bisa jadi. You never know. Oh, dibakar gitu. Ah, interesting. Interesting. Okay. Bukan kurang smooth, memang dibikin seperti itu. Itu namanya style. Jadi karakter kita tuh kayak 2D. Sorry, karakter kita itu ini semuanya 2D. Backgroundnya tapi kayak agak 2.5 gitu ya, kayak agak. Ya permainan angle-nya bagus, tapi maksudnya untuk frame drop-nya itu bukan patah-patah, itu memang style dari game-nya. Jadi ini kan kalian bisa lihat gelembungnya 60 fps, cuma karakternya itu memang kayak 30 fps. Jadi bener tadi yang ngomong kayak stop motion gitu, tapi ini kayak memang that's the style gitu. Jadi bukan karena game-nya broken atau game-nya belum optimized and stuff. No, the game is fully optimized, sudah sangat oke gitu. Banyak banget sampah plastiknya. Ayo guys, kita harus mulai peduli ya. Ingat, kurangin penggunaan plastik kalau bisa dan selalu buang sampah pada tempatnya, oke? Terima kasih. Devin for presidency 2675. Chapter 1. Oke, okay, kita sampai ke chapter 1. Coral grave. Kuburan koral. Koral itu terumbu karang bukan sih? Iya kan ya? Koral itu terumbu karang. Kenapa orangnya bisa di dasar laut? Itu yang mau gue cari tahu juga. Dan ada gurita bermain gitar. Halo. Dia lagi ngobrol. Gunungnya kayak keluar lava. Terus something dengan starfishnya. Gua gak ngerti, dia tanda tanya juga. Sedang bernyanyi. Kita bingung, titik. Kayak gak tahu mau respon apa. And we go.
Weh, dikatain gitu gue sama Starfish. Oke. Okay. Weh, ngelawak lu. Amin. Kita butuh sesuatu buat Starfishnya. Let's see. Kayaknya butuh sesuatu deh. Kita butuh menyelamatkan starfishnya gitu loh. Hari-hari diledekin. Wow, okay, bro. Apa tuh? Ada yang nyala-nyala. Si bunny. Oh. That's cute. Ini kita naik ke atas. We go here. Enaknya main game-game kayak gini tuh bisa main satu tangan gitu. Hey, weh sumpah. Hari-hari diledekin terus sama... Wih, apaan nih? Wih, set! Wih, set! Set! Oh, kita mesti... Set! Nah, punten GoFood. Makasih. Ikan rasa badak ya. Oh, ini bukannya ini kayak pesawatnya. Wow, wow, wow. Relax, bro. Wow, wow. Mati gak tuh pada mati? Diupload jadi konten, diupload jadi konten, tenang aja. Oh, bisa kita bakar. Burn! Are we supposed to go there? Oh, dapat love lagi. Wish, so cute. Are we supposed to go there? Atau kita kayak... Oh iya, kita ke kanan. Kita coba masuk dulu ya. Eh, stop! Ledekin gue, Patrick. Patrick. Kita masuk dulu ke sini. Nggak tahu ada apa di sini. We'll see. Oh. Ada puzzle kah? There's something here. Yang kedua ke kiri. Ini apa sih? Okay. So we are supposed to match it, right? Okay, selesai. Nyala. Okay, good puzzle. Puzzle-nya gak susah, I like it. Kita power lagi. Ya. Satu. Oh no. Oh no. Oh, yang kombinasi gini nih yang gue pusing nih. Gue paling lemah nih puzzle begini nih guys. Sorry banget nih. Hey. Brasil.
Cakep. Hoki aja itu sebenarnya mah. Oh, puffer fish. Apakah kita akan menyelamatkan ikan gembung? I'm gonna save you. You're so cute. Don't hit me with your spike though. Oh my god. We're dead, guys. Kombinasi 4 gua udah pusing deh nih. Oh no. Kuning, ungu. Oke, kalau kita gerakin satu, yang ini gerak juga. Ini gue udah dapat 3 nih. Dapat 4-4-nya. I'm just lucky, I guess. Halo, Papa Fish. Halo. Oh, kita selamatkan. Wah, bakar, penjaranya bakar. Hihi. Wih. Oh, lucu banget. That's just well. Di timur bilang ikan itu ikan perut babi. Oke. Okay. Terus kita nyelamatin dia gunanya apa? Nyelamatin aja gitu. Oh, gitu. Oke. Emang gunanya nyelamatin aja ya. Baik emang gue. Menyelamatkan hewan laut. Stop. Stop ngedekin gue. Definisi hoki. True. Apa ini? Apa itu? Gunanya apa itu? Guys, kita turun ke sini. Hari-hari diledekin terus, capek banget. Where are we going, left or right? Coba kita ke kiri dulu, di kiri mungkin ada sesuatu. Nothing. Starfish goes. Ubur-ubur, tuh kan, kalian aja mengira sampah plastik ubur-ubur, apalagi ikan. Waduh, ada tengkorak kah itu? Nyiung. Asik. Woi. Oh. Oke, good job. Oh, apa tuh yang jatuh? Apa ini? Ini kayak semacam rongsokan pesawatnya gitu loh, guys. Hey, Power Ranger. Mati dong. What am I supposed to do, bro? Ini apa lagi? Yang ngejar kita tuh apa gitu loh. Oh, kita harus kabur aja gitu ya. Oh, wow. Woi, kok kita masih dikejar gitu sih? Hey. Woi, apaan tuh? Hey, tolong. Apa lu kepiting? Buy one kita, buy one. Di. Gitu. Halo. We going. Oh ya, kita ke sini. Dikejar kepiting ternyata kita, guys. Wah, ini sampahnya banyak banget ya. Tapi I mean memang kalau kalian ngikutin berita ya, teman-teman ya. Kalau kalian ke laut itu udah banyak banget sampah plastik. Hey, enggak gitu dong. Ah, kan gua lagi cerita. Wah, aduh. Gimana itu maksud tuh? Kita sembunyi di sini ya, celah-celah ini ya. Oh, oke. Okay. Hari-hari dikejar terus. Run for your life. Masuk. Yeah. Hey,
Woi. Ya ampun, apa lagi itu? Mesti cepet, Kak. Oke. Hari-hari mesti cepet. Bentar deh ini. Gak bisa dinaikin. Cara gak langsung nyelamatin kepitingnya yang ketimpa sampah. Iya, kita kesini. Langsung keluar. Run. We good, bro. Nah, kita lompat kesini dulu. Eh! Buji, tak pala lu ngeledekin gua mulu lu. You are my friend. Li Chan, welcome to Definition Silver. Ini banyak jalan gitu ya. Kok masih bisa ke atas loh ini loh. Bisa gak sih? Oh, ada sesuatu. Ini kenapa kayak kita, kenapa kayak collectibles saya sampah deh. Apa nih yang gue bakar? What's that supposed to mean, bro? Udah gitu, gue nyalain aja. Oke. Miki Rakian, upgrade ke platinum. Terima kasih, Miki Rakian. Yeah, we're supposed to go there, I guess. Jadi kita turun dulu. Checkpoint kah itu? Bisa jadi. Wait. Ah, okay. Okay, I gotcha. Kita mesti lari berarti. Okay. Paling ujung ada collectibles lagi. Hiya! Cakep. Kita naik. Gue penasaran sih collectibles itu bakalan ada efeknya gak ya di akhir, atau it's just purely collectibles. Ngantuk? Enggak lah, kok ngantuk. Ya gue juga mikirnya gitu. Kalian ada kayak nam buat Easter egg atau buat apa gitu loh. Otherwise gak mungkin dong, gak ada, gak buat apa gitu. Wah, ada ini lagi. Set. Wih. Set. Wih. Lagi dong. Set. Wih. Lagi dong. Set. Wih. Cakep. Kita kayak Matrix gitu loh, kayak. Halo. Wait. Yeehee. Oh, pengen gue bakar nih starfish, gue liat-liat nih. Oh, cutscene lagi guys. Nonton lagi. Apa nih? Ada semacam cahaya. Oh, itu cahaya dari topeng kita. Wih, kita pakai jas loh. Oh, that's not us. That's a different person. Oh, gak cuma kita guys. Jadi ini kayak semacam. What is this? Kenapa banyak yang pakai jas dan topeng kayak kita? Apakah kita ini kayak semacam the good side yang akan reveal the bad side? Uji coba, bisa jadi. Oi. Apa itu? Gue injek. Halo Om. Ya. Oke, jam. Kita nggak boleh ketahuan sama dia, kah? Oh, tanda seru.
dia cabut. Kita keluar. Bye bye. Yang tadi lu injek jam kayaknya. Oh iya, dia butuh jam ya tadi ya. Coba kita cek ke sebelah. Mari kita cek ke tempat sebelumnya. Oh, kok tiba-tiba ada ini? Ini gak ada ini. Halo? Ah, keinjek om, sorry om. Oh no. Dia sedih. Ya, gue tolongin om. Oh kita, oh emang that's part of it, I guess. Okay. Kita nggak bisa apa-apain. Kita juga masih belum tahu itu orang-orangnya pakai surentai, pakai jas itu baik atau enggak. We don't know yet. Eh, weh, dia jatuh. Kenapa lu jatuh lu? Weh, sumpah, kita bantuin lu. Lo ngeledekin gue injak lo. Rancem. Ya ada ini lagi. Ya bocil. Oke. Ah buat sembuh. Oke. Apa ini? Is this a jellyfish? It is a jellyfish. It's trapped. Ayo kita bantuin. Be free. Oh, it's not a jellyfish. What is this? Oh, what is that? What is that? What is that called? Oh, what is this creatures? What is this? This is not a jellyfish. Cacing Alaska, siput laut, bisa jadi, I don't know. Gue benar-benar nggak tahu itu apaan. Eh, musiknya kok hilang tiba-tiba? Biasa kalau game musiknya hilang pertanda buruk. Wah, kok kamu bawa pasukan gitu? Kita Matrix 3 kali kah? Matrix 3 kali. Set. Oh, kagak bisa. Sea cucumber, oh ya bisa jadi sea cucumber. Sea cucumber itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Gue juga gak tahu sih. Oh kita emang bisa lari. Set. Diterabas gitu. Nah lo kan. Ngejar gue terus. Padahal tuh gue baik. Baik gue tau gak. Oke. Kayaknya gue tadi ada yang kelewatan deh. Tapi udah gak bisa lagi. Ya udahlah. Woi, ada tangan tiba-tiba. Au-au. Tangan sokap tuh. Tangannya gede banget. Tangannya kenapa kayak hitam-hitam gitu, terluka lah. Oh, is it like, is it supposed to be a mermaid? Hello? Kita bertanya, ada apa? Tolong bantuin gua kesangkut di jaring. I can help you. Gue bakar, hah? Maksudnya? Gue kayak berusaha ngasih conversation gitu, padahal gak ada conversation. Oh tuh, nyangkut tuh. Dia butuh lentera kita buat melepaskan dia. Bakarin biar dia bisa bebas. Gacha. Okay, I'll help you. Burn!
Josh. Jaga. Hari-hari sebat di laut. Rokok di laut. Waduh. Rokoknya tapi keluarnya gelembung. ada hatinya kalian lihat. Halo, kenapa? Sudah kan? Itu oh dia nanya, dia kita nanya itu gunung vulkano kenapa sih? Oh sama tuh jawabannya, kayak USB stick ke starfish, nggak tahu deh itu apa, bukan USB stick sih obviously, cuma gua nggak tahu itu apaan. Terus ada semacam map, kita mesti ke X ke gunung vulkanonya. Nyedotnya sabun. Alright. Hari-hari kita ditolong ini cuma transportasi pakai cerutunya. Capek banget. It's me, Febri. Welcome back to Definition Silver. Tolong tante, jangan tante, masih kecil. Aduh. Hari-hari jangan tante. Kaget gue tiba-tiba muncul. Puzzle. Oh, what is this? Oh, apa nih? Kuning dulu nih. Set. Terus biru. Wes, skill check DBD gue dilatih nih. Wes, skill check DBD gue dilatih nih. Aduh. Wah, ini susah ya. Yang oranye loh yang susah loh. Oke. Yang oranye. Capek banget. Yang oranye nih, timingnya mesti pas. Nah, oke, okay. There we go. Hah? What? Prasurya, welcome to Definition Silver. What do you mean? Mesti cepat-cepat kah? Ini kan back. Oh iya, ini back. What? Oren dulu. Oke. Biru. Dari atas ke bawah. Oke, gue pikir dari bawah ke atas. My bad. Oh, dia keluka. Kasian. Weh, ada tangan-tangan ilahi lagi. Tangan-tangan ilahi. Mana lagi nih kita nih? Punten. Mandi dulu gitu. Gak bisa mandi di laut. Bener juga. Lumutan gitu dia. Ya ini kita nanya volcano. Terus ada matahari. Oh dia kaget. Volcano ngancurin batu. Batunya ke X. X-nya ke volcano. Aduh gak paham nih gue bahasa apa nih dia ngomong nih. Oh, itu kaki dia, guys. Itu kaki dia ternyata yang kita tolongin. Astaga, gue pikir itu si cucumber tadi dia apa? Kayak ternyata itu ini gurita dia nih. Terus kita dari tadi nyelamatin kaki dia. Tuh, ini kakinya. Astaga. Ini ceritanya gurita nih, octopus. Punten goput. Bakar. Oh, ini kakinya dia lagi nih. Kita selamatin lagi. Oh. Ini gimana sih nih gurita? Ketahannya banyak banget sama jaring-jaringnya. Gak belajar dari kesalahan anaknya. Apa tuh? Ada tanda dilarang masuk. Woi, woi.
Oh kaget. Nyemplung kita guys. Ya. Hari-hari ikannya dibayar. Atau jangan-jangan tuh ikan di brain control. Di brainwash. Waduh. Jatuh deh ke bawah. Chapter 2, Weird Fishes. Ikan-ikan yang aneh. Berarti kita akan bertemu dengan ikan-ikan yang aneh. Dari judul chapternya. Banteng laut gak sopan makanya. Ikannya ketawa gak sih itu tadi? Iya ikannya ketawa kayak oh kita gak boleh sampai ketahuan sama sensornya ya. Oke okay, gacha. Udah mulai sneaky-sneaky gitu kita ceritanya guys. Oh kita mesti jalan barengan sama ini. Oke okay, cakep. Cakep Devinson. Jadi kayak insight gini ya om, ya kan gue udah ngomong. Konsep gamenya sama. Bet! Lah, kok jadi ada dua? Lagi-lagi mereka ngobrol bahasa yang aku tidak mengerti. Eh? Kaget. Kalau jatuh kita mesti foto dong. Wih, hari-hari mau masukin Instagram. Wih, dijatuhin kopernya. Kameranya diambil. Jadi dalam bajunya. Oh, mereka mau foto. Oke. Okay. Itu kopernya, briefcase-nya bisa kita ambil gak? Gak bisa. Eh, gue penasaran deh. Mereka kemana ya? Kalau gue kesini, ada mereka gak? Oh, kita udah gak bisa kesana. Oke. Okay. Makin ke bawah laut, malah makin ada pabrik. Makanya, bos. Kayaknya kita nih kayak masuk ke pabrik, ternyata tuh mau nge-infiltrate ke pabrik mereka gitu loh. Apa nih? Ada jellyfish, ada segitiga, dan ada sip rumah keong, segitiga sama jellyfish. Oke, okay. Kayaknya kita mesti ke atas deh. Urutannya rumah keong. Rumah keong. Jellyfish, segitiga jellyfish. Oke okay. Oke okay. Segitiga jellyfish. There we go. There we go. Ada gunanya kita ngelihat dulu di bawah, coy. What? Halo Zodiac. Kita harus ngapain dong ke situ tuh? Ada collectibles di sini. Ada CQ, ada rabbit ini lagi. Kita naiknya gimana ya? Kalau boleh tahu nih. Cara naiknya gimana guys? Ada tangga ke atas lagi bang kayaknya. Oh ya? Alright, we'll check it then. Hah, ini gue ngulang dari yang tadi lagi. Ya ampun. Day-day.
Ulang lagi dari sini. Capek banget. Pertanyaan gua adalah, tuh, kita kesananya gimana? Kita nggak bisa ke atas lagi. Naik kereta yang di sebelahnya. Oh, we can go here. Okay. Oh, I see. Kita nggak boleh sampai kelihatan. Tidak kelihatan, tidak kelihatan, tidak kelihatan. Oke, okay, nice. Di bawah laut aja ada pabrik, gimana nggak banyak sampah, bro? Hari-hari, apa lagi nih? Weh, kita ketahuan. Kita ketahuan. Help! Help, help, help! Dia kalau ngeliat kita jadi warna merah gitu. Wait, buy one kita. Ahoo! Wah, kita dibawa kemana? Michigan. Lompat! Cakep! Sembunyi! Ayo, mau apa lu? Oh, kita mesti pindah. Pindah. Sembunyi. Epic. Pindah. Oke. Pindah. Oke. Sembunyi. Oke. We go. Waduh, kita terjun ke bawah nggak sih? Bye bye. Pemilik pabriknya cewek bisa dijakin masuk cucur lutut nggak sih? Wih, sumpah. Oh, kita isi sampah ya, supaya kita bisa jalan. Nah, soalnya kita nggak bisa nyebrang, bro. Oke. Mana si cucumber? Wey! Kaget banget, aku kaget tiba-tiba muncul dia dari kanan. Hari-hari kita digeret sama om-om. Oh. Wait a minute, kayaknya kita bisa manfaatin dia jatuh deh. Alpha, welcome to Definition Silver. Can we like hide or something? Yeah. Wait, dia jatuh. Ah, oke. Okay. Gua nggak ngeliat tadi kalau si rabbitnya jatuh. Gacha. Oh, kita kayak masuk ke dunia lain gitu, kayak ke isekai, tau nggak? Wah, gimana cara dapetin itu? Mau apa lu? Mau apa lu? Dar. Mati kau, mati kau. Mati kau. Kambing. Ah! Capek. Capek gak ngeliat lubang, Devinson. Kok tiba-tiba di sini? So many helms. Kita di mana? Wih, ke atas. Kita responnya di mana itu?
Oh, ini tempat tadi. Oh, kita ulang ya. Oke, okay, good, good, good. Jangan ngulangin kesalahan yang sama dong, Davinson. Ambil collectible saya dulu dong. Nah. Cakep. Dududududing. Terus pertanyaan gue, kita how? Makin banyak tuh. Pelan-pelan. Wih. Oh enggak guys, emang kita mesti ke bawah. Halo, tolong, tolong, checkpoint. Ayayayayayay, ternyata ngebuke, ngebuke, buke, buke. Udah sok tahu, sok keren, ngebuke ya. Yeah. Terus gimana dong caranya kita ngambil itu? Or are we supposed not to kill this guy? Coba kita coba sekali lagi ya. Kayaknya ini kan satu jatohin, terus satu lagi nyedot gitu loh. Oke, kita coba. We'll try one more time. Ding 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 ding. Kita coba sekali lagi ya. Harusnya bisa sih. Gimana sih? Halo? Mas? Nyangkut. Checkpoint lagi. Langsung turun aja, Vin. Gak perlu pakai sampah kayak tadi. Enggak, gue mau ngambil collectibles-nya, tau gak lo? Lah, kok gak bisa masuk? Ampun, Om. Saya masih kecil, Om. Gue tuh pengen ngambil collectibles ya guys. Alright, kita coba kita nggak bunuh dia. Hari-hari nggak dibaca perpanjang member gue. Oh, nggak ada tadi. Maaf, Das, nggak baca. Welcome back, thank you. Turun dulu, nanti baru naik lagi. Oh ya? What is this? Hello, sir? Oh my god! Again? Nyangkut aku di sini, guys. Looping. Apa kita mesti buka yang kanan dulu ya? Kita mesti buka yang ini dulu, baru turun. Ah, oh, oke. Okay. Terus sekarang kita naik, ya kan? Oke, okay, gue paham deh. I think I get it deh. Iya. I think I get it, guys. Ah, mesti cepat, Davinson. Jadi dia emang kayak gitu, mesti cepet kita, dia emang turun lagi. Oh, udahlah.
capek sama collectiblesnya. Mau jadi starfish aja. Aku mau jadi bintang laut aja capek. Masih penasaran anaknya. Fast, fast. Fast Furious, yeah. Oke. Okay. Kita tinggal turun nggak sih? Itu literally kita tinggal turun kan harusnya. Halo. Iya, kita literally harusnya tinggal turun. Tuh. Oh, jadi keangkat, kita pulang. Oh, kita turun. Oke, bro. Aku paham, bro. Pulang, bro. Langsung, bro. Sebelum ketimpa sampah, bro. Oh, shoot. Wait, what? Naik ke atas. Udah. Now what? Terus? Looping nih, bos. Kita kayak harus naik ke atas deh. Kemanya tadi gue gak bisa ngapa-ngapain, guys. I think ya, kita mesti ke atas ini. Loh kok, kok sampai makin banyak? Bring me up, boy. Waduh. Wah, gua gak paham nih. Wah, I don't get it, bro. Apa sih? Di atas gak ada apa-apa. Wah. Aku pusing. Gua gak tahu ini bug atau guanya yang bodoh. Kemayat gak bisa tadi, gua udah coba. Oke, okay, at least. Oh, ya, kelupaan kan. Capek banget. Tuh, kita tuh looping tau gak lu kesini. Yang bilang kita harus ke sini. Ini enggak mau jatuh. Tuh. Ini gua udah pencet spasi, udah pencet apapun tidak bisa. Dia emang kayak bukan ke situ gitu. Kita emang bukan ke sana, guys. Arah kanan nggak bisa, ini udah mentok. Tuh. Literally mentok, tok, 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 tok. Ke kanan sini kan? Oh. Oke. Okay. I guess I'm the dumb one. Sorry guys.
Tapi memang itu ada bug-nya juga sih. I didn't know that kita harus ke sana. Hey, kalian juga tidak tahu kan? Kalian juga tidak tahu. Kalian jangan pura-pura tahu kalian. Nah, aku bodoh aja sih. Musiknya udah mulai intens sih. Ini intens. Set. Masuk. Naik. Punten. Mana nih kita nih? Oh, kita sembunyi. Aman. Oh, kita jatuh ke bawah. Nice. Buset. Oke, cakep. What is this? Bakar. Oh, ada sesuatu di sana. Apakah kita harus ke sini atau kita harusnya ke kanan? Ada puzzle lagi. Oh, kita menyelamatkan pufferfish lagi. Oke, ini puzzle lagi ya. Jadi ya, kita lihat sajalah apakah aku bisa ngelarin puzzle atau tidak. Oh, kita mesti titik balance. Oke, okay, gacha. Mike, welcome back to Definition Silver. Kok jauh banget sih? Tadi udah hijau loh. Hop. Done. Oh, simple, okay. Nah, seperti itu, again, gua hoki itu. Gua gak ngerti harusnya kayak gimana. Kita putuskan rantainya, lalu kita terbang lagi ke atas. Hari-hari jadi balon. Don't blow it. Wih, achievement gue banyak loh guys. Oke, kita ke kanan. Wih, dia ke kanan juga. Musiknya kayak intense gitu ya. Uh-huh. Hebat ya, pas dulu dari tadi resolve hoki mulu. Iya. Dia marah. Wah, kok lu biarin ada bocil masuk ke kids ini sih? Iya, maaf. Gak sadar. Waduh, digebuk palanya. Lu sekali lagi kayak gini, gua pecat tuh ya. Iya, maaf. Cari tuh anak sampai nemu. Gitu, kurang lebih dialognya kayak gitulah. Mas, jangan sedih, Mas. Oh, dia sedih, guys. Ada foto gitu, ya. Interesting.
Yansah Banza, welcome to the Finish It Silver. Kita naik ke atas. Waduh, kita butuh informasi dulu nih. Oh, buat buka ini kita mesti... Lah, tahu dari mana? Sama kayak tadi emang? Oh. Apa ini? Wait, what? Gua bahkan, I don't know what I just did. Okay, I guess. Gua literally gak tahu gua ngapain itu. Jadi harusnya kita ke sana dulu. Aduh, ada si Kyuka, si itunya. Lah hoki ya, nggak tahu. Oh, what is? Oh, hi, hello there. Oh, ini kura-kura bukan sih? Ini harusnya kura-kura deh. Wih. Serem banget. Kura-kuranya pada pakai kacamata, udah tua berarti. Kita butuh... Eh, ini ada si... Hey, you! Nyanyi-nyanyi aja, you! Kok lu udah di sini lu? Kayak tadi lu di luar. Butuh sesuatu dia, ada dua biji. Dibakar. Copot deh rantainya. Ngomong apa sih lu? La 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 la. Aish. Tidak membantu. Oh, ini kita bakar nih. Ada dua, kita mesti bakar satu lagi di atas. Oke. Woi, musiknya intens lagi tiba-tiba. Set. Oh shit. Oke, gua tidak sadar kalau ada sensor itu, oke? Lah. Oh, gua kirain kalau udah naik enggak apa-apa. Kita tunggu dulu sampai dia cabut, sampai dia hilang. Nah, baru kita jalan. Atas. Waduh, panjang juga. Oke. Intens sih, intens. Cabut dong. Wih, betah lu nongkrong di sini. Oh, dia betah. Eh, bocil.
Nyaman banget lu nongkrong di sini. Hey. Hey. Halo. Jangan bilang ngebug nih. Oh, mesti agak gua. Hey. Woi. Woi, cepat banget. Wah, nge-cheat. Cheat dia nge-cheat. Wait. Aku tidak tertipu dong. Set. Tidak tertipu aku. Oh. Oke. Okay. Huh. Turun, cakep. Ya, kita hancur ini mesti barengan, ini mesti cepet. Mesti dua-duanya sekalian. Jar. Nah, begitu. You're free. Meledak. Segelnya meledak. Car, hancur, meleleh. Cakep. Dia juga kebuka. Eh, bebas. Enak. Eh, binatang-binatang yang lain juga bebas. Kamsia deh, kata penyunya. Oh, udah tua padahal nih di sini kesana nih. Tapi tetap. Weh. Ada bunyi Among Us tuh. Harusnya gue tadi ke atas ya. Masih ada collectibles di atas, gue gak ngeliat. Oh enggak deh. Emang seharusnya kita kesini berarti nih. Distract dia dulu, terus kita ke atas. Ada Among Us tiba-tiba. Oh, ini collectibles. Chaka. Ah, iya nih, kita kesini nih. Tuh. Benerin O2, Vin. Waduh, O2-nya kesabotase kah? Hari-hari ada impostor. Wih, apa lagi tuh? Apaan? Oh, pegawainya. Run! Run for your life! Itu ada sesuatu. Dude. Mati dah lu dah. Kita juga mati. Enggak, kita enggak mati. Kita lebih kedorong aja. Enggak mati sih. Oh shit. Run. Whatever. Run. Ah, kayaknya harusnya gue nunggu deh. Ketahuan deh gue. Oh shit. Punten goput. Tolong. Oh, diselamatin dong sama penyunya, ya gak sih? Eh, kok ada yang gak merah? Yo, what is this? Okay. Oh, okay. Oh, halo. Wah. Ya. No, mama. Dede. Oh, apakah kita sudah masuk ke chapter 3 di sini? Oh, lantern kita nyangkut di atas. So, what should we do about it then? Oh my god, gelap sekali. Tapi cantik. Ada patung. Bantuin aku patung. Hmm.
Panjang juga nih jalan. Mana sih kita? Kok kayak endless gitu ini? This feels like it's endless though. Gue merasa kayak ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ngelup ini. Coba kita ke kiri. Oh. Matanya nyala ke kiri. That means kita masih ke kiri. Teori gue seperti itu. Matanya ke kanan. That means kita ke kanan. Iya gak sih? Matanya nyala 3. Kita masih ke kanan. Oh, kita tolongin dia. Hey, kenapa lu? Terima kasih lu sama gue lu. Gue tolongin lu. Apakah ada patung-patungan ini lagi? Oh, nyala tiba-tiba. Oh, oke, nyala. Ada tangga. Udah kayak lagi ke tempel gitu kita ya. Ada tempel bawah laut. Open the same. Ada puzzle. Wehey! Chapter 3 Sunken Place. Oke, guys. Kita udahin sampai di sini dulu ya. Live streaming dari game Samudranya. Udah sampai chapter 3. Jadi ntar kapan-kapan gua lanjutin lagi. Kalau misalnya kalian pengen main gamenya langsung seperti yang udah gua bilang tadi, kalian bisa langsung cek linknya ada di deskripsi dan juga ada di pin chat. Deskripsi paling atas kalian bisa lihat itu ada link buat main gamenya. Kalau kalian mau langsung main full gak nungguin gua, bisa langsung beli gamenya. Ayo kita sama-sama bantu. Oke, kita sama-sama bantu support local product, local developer, karena ini benar-benar game buatan developer Indonesia dari Hayalan. Oke? Ya, seperti bisa kalian lihat tadi, pokoknya ini adalah tentang game yang membahas soal dampak-dampak dari polusi, terutama polusi laut. Karena dari tadi game ini tuh berhubungannya sama laut obviously dari awal, ya kan? Kita masih belum tahu endingnya kayak gimana, jadi masih belum tahu juga bakal kayak gimana ceritanya. Tapi intinya adalah pesan moralnya adalah kita harus menjaga kebersihan laut dan juga mengurangi polusi-polusi, baik itu laut, polusi udara, polusi tanah, segala macam, oke? Dan seperti yang gue bilang tadi, profit dari game ini bakalan diarahkan ke gerakan peduli lingkungan bersama dengan para aktivis-aktivis lokal. So, kalau kalian membeli game ini, itu obviously akan sangat membantu bumi kita dan juga developer yang tentunya gitu ya. Oke, makasih sudah nonton. Terima kasih juga untuk Hayalan dari game Samudra sudah mau mensupport gue untuk live streaming game ini. Jangan lupa kasih like, share, subscribe, dan join membership. Kalau kalian belum, terima kasih yang udah like, share, subscribe, dan join membership. Kita akan berjumpa lagi di streaming gue yang berikutnya. Makasih sudah nonton. Have a good night, have a good day, have a good sleep, stay safe, stay healthy, and stay at home. Until next time, love your definition. Cheers, guys, and bye-bye. Sampai jumpa di streaming yang berikutnya very soon. Peace out. Bam.